apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Siap, bersedia. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung makna yang sangat dalam dan dipertanggungjawabkan secara pribadi baik di dunia maupun di akhirat. Yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bahwa saya, selaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, akan setia. Dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya. Pimpinan sesungguhnya pimpinan kita itu memantau, melihat. Kita memang. Ini bisa saja karena apa ya? Ada di ujung depan. Dengan satu semester ini, perkara apa yang menjadi dominasi atau menonjol di Kabupaten Fakfak? Untuk perkara tindak pidana yang ditangani oleh Satreskrim Polres Fakfak sampai dengan semester 1 tahun ini, yang mendominasi yaitu terkait dengan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perbuatan cabul. Untuk saat ini sampai dengan semester 1, kita ada menangani 11 laporan polisi, diantaranya yang 3 kita sudah lakukan P21, kemudian yang 8 perkara kita dalam proses penyidikan memenuhi P19 dari jaksa, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat P21 juga terhadap perkara-perkara yang tersisa. Untuk target-target perkara selama setahun itu berapa banyak, Pak? Khusus di Satreskrim, untuk target perkara sebetulnya kita tidak ada. Tetapi secara dinamis, kita menerima setiap laporan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Sehingga berapapun jumlah laporan yang masuk, tentunya semaksimal mungkin akan kita coba upaya untuk selesaikan secara tuntas. Berarti perkara yang paling tinggi itu tadi ya, Pak ya? Sampai dengan saat ini mendominasi adalah terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur, tindak pidana cabul, kemudian perkara penganiayaan. Berapa masing-masing? Maksudnya penganiayaan tadi ada berapa? Sampai dengan semester 1 ini untuk penganiayaan kurang lebih juga ada sekitar 20 laporan polisi. Namun di dalam kebijakan bahwa dalam penanganan perkara ini terhadap penganiayaan tidak semuanya murni untuk penegakan hukum. Ada proses yang namanya restoratif justice, upaya hukum yang dipayungi juga dengan peraturan kepolisian, bahwa terhadap perkara yang bisa dilakukan upaya di luar pengadilan, kita lakukan upaya restoratif justice. Tentunya dengan mengedepankan hak-hak korban juga. Terima kasih. Terus kalau tidak salah, Pak, sejauh ini yang berjalan pengawasan dan pembinaan terkait dengan perkara terhadap perempuan dan anak
di dalam penanganannya secara penegakan hukum memang kita terpadu. Begitu ada perkara, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, nanti dari petugas Peksos juga melakukan pendampingan terhadap korban anak. Selanjutnya sampai dengan berjalannya waktu pemeriksaan, kita selalu berkoordinasi. Upaya yang kami harapkan yaitu terkait dengan perkara perempuan dan anak ini, ada upaya-upaya pencegahan, sehingga dari kami penegak hukum tidak selalu murni melakukan tindakan penegakan hukum, namun diiringi dengan upaya pencegahan, sehingga harapannya perkara terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten Fafak ini trennya dapat menurun, karena beberapa tahun belakangan ini memang trennya masih standar ataupun bahkan sedikit meningkat. Himbauan buat orang tua. Bagaimana? Himbauan. Himbauan yang kami himbau kepada orang tua bahwa untuk dapat menjaga anaknya, memberikan pemahaman, memberikan batasan ketika bermain, waktu yang lepas kendali, sehingga ketika terjadi suatu hal nanti tentu yang dirugikan anak dan juga orang tuanya, sehingga para orang tua harus mawas diri, harus tahu bahwa ada potensi-potensi yang bisa dirugikan terhadap anaknya dan juga orang tuanya. Terima kasih. Kayak SPKT itu? Ya, betul. Kayak SPKT sembunyi. Aduh, tambah keras sih. Man, foto itu tambah keras sudah. Yang perlu saya sampaikan, penyampaian dari Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa disampaikan bahwa